الحبيب زين من إبراهيم بن سميت في كتابه بهجة الطالبين في مهمة أصول الدين ما الله بطول حياته ونفعنا الله به وبعلومه في الدين والدين والآخرة آمين يا رب العالمين وصلنا إلى قوله حكم إيمان المقلد قال المعرفة هي الجزم المطابق في الأمر نفسه عن دليل خرج بقوله عن دليل إيمان المقلد فقد اختلف فيه على أقوال الأول لا يصح إيمانه فيكون كافرا بناء على أن النظر واجب وجود الوجوب العقائد الثاني يسح إيمانه مع العشيان فهو مؤمن عاص بناء أن النظر واجب وجوب الفروع الثالث يسح إيمانه من غير عشيان بناء على أن النذر مندوب الرابع إن حصلت ما هو قوة الجزم بحيث لو رجح مقلده لو رجع مقلده لم يرجع فإيمانه صحيح وإلا فلا. الخامس: إن كانت فيه أهلية للنظر فهو عاش بترك النظر مع صحة إيمانه، وإن لم تكن فيه أهلية كالعامي لم يكن عاصيا. وهذا الأخير هو المعتمر إن جمهور المحققين قلت وقد سئل الإمام عبد الله بن أولي الحداد عن إيمان المقلد فأجاب رضي الله تعالى عنه بقوله اعلم أن إيمان المقلد فيما نراه ونقوله إيمان صحيح لا يمتري في صحته محصل له علم ومعرفة بأول هذا الدين وابتداء ظهوره وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله من أجلاف العرب وسكان البوادي منهم wahada amrun intaha Taib. dijelaskan tentang iman yang mukallid pertama siapa itu mukallid sebagaimana sudah kita jelaskan di pelajaran yang lalu al mukallid eh, adalah orang yang mengambil pendapat orang lain tanpa mengetahui dalil eh. Dia aku leger arifah dalilahu. Dia nggak tahu dalilnya apa, cuma ngikut-ngikut aja. Ada eh, namanya mukallid. taib. Sedangkan orang yang tahu dalil, dia belajar aqidah, tahu dalil, maka ini tidak lagi dinamakan mogalit, dinamakan arif. Ya, udah punya ma'rifah berarti ya, arif. Taib. Gal al ma'rifah hial jazam al al mutabik lima fil amar nafsi an dalil. Jadi pengertian ma'rifah adalah perkara yang mana eh, ala sesuai dengan kenyataan dan keadaan sesuai dalil yang dia dapatkan. Jadi ketika dia mengetahui dari dalil tentang keadaan tertentu itulah namanya ma'arifah. Ya. Allah ma'ujud ya. Allah ma'ujud Tapi percaya yakin. Ada dalil. Ada dalilnya. Saya belajar. Ya, pertama dalil akli dengan adanya alam semesta berarti adanya sang pencipta. Dalil nakli Allah nyatakan innallaha ma'akum kuntum. Sekarang saya sudah tahu dalil. Maka ente berarti arif dalam hal ini. Ya. bukan arif dalam segala ilmu ya tapi dalam hal ini ente arif bukan lagi mukallid taib ya, sebab yang namanya mukallid itu adalah orang yang meyakini sesuatu tanpa mengetahui dalil dan keimanan mukallid ini ala ulama ada agwalul ulama berbeda pendapat apakah imannya mukallid ini sah atau tidak sah Tep. Di sini Al-Habib Zain mengutip ada lima, sedangkan di dalam kitab yang lainnya itu seperti kitab Bayjuri eh, ya, secara jauh menyebutkan ada enam ya, enam dan juga nanti ada perbedaan di sini bakal kita singgung insya Allah. Taib. yang pertama syekh iman syekh iman iman yang mau itu nggak sah sama sekali alias kafir artinya nggak dibilang beriman mau itu tidak dibilang beriman ini yang ya, condong pendapat ini sebagai pendapatnya Imam Sanusi. Syekh Sanusi dalam dalam kitabnya dia itu Sanusi Asugro Sanusi Kubro atau lain-lainnya beliau berpendapat bahwa kita harus punya ma'rifah. Kalau mugalit itu enggak sah, artinya alias kafir. Berarti orang yang mugalit maka dia dihukumkan masih ka kafir, belum beriman. Binan ala an-nazar wajibun wujubul aqaid sebab beliau berpendapat bahwa an-nazar mencari dalil itu adalah hukumnya fardu wajib eh, dalam ilmu aqidah. Yang kedua, yasih iman humal isyan, eh, mutlakon. Sedangkan pendapat yang kedua, imannya mukalid sah. Eh, orang yang ikut-ikutan nih, imannya sah. Cuman dihukumkan maksiat mutlakon. Apa arti mutlakon? Bila, eh, bila tafsir. Baik dia punya kemampuan mencari dalil atau tidak punya kemampuan mencari dalil. Eh, contoh kayak orang-orang tua di pedalaman, eh, mereka udah nggak mampu lagi cari dalil. Eh. Mereka tahunya beriman Islam, kelas anak Muslim, suruh cari dalil nggak bakal mampu. Maka orang yang kayak gini nggak punya kemampuan mencari dalil. Tapi orang yang yang masih muda, yang masih punya semangat belajar, artinya punya kemampuan mencari dalil. Nah, atas pendapat yang kedua, imannya mau kelit sah, baik dia punya kemampuan mencari dalil atau tidak, cuman dihukumkan maksiat iman nisah cuma dihukumkan maksiat baik dia punya kemampuan mencari dalil ataupun tidak kenapa sebab dinyatakan bahwa atas pendapat kedua ini an mencari dalil itu hukumnya wajib min fuju furu ah. arti wajib eh, dari masalah furo'iyat, bukan masalah usul maka nggak dihukumkan kufur eh, tapi dihukumkan maksiat atau dihukumkan fasik nah, ini atas pendapat kedua Pendapat ketiga ia sih Imannu isyan. imannya sah dan tidak dihukumkan maksiat sama sekali sebab atas pendapat ketiga bilang mencari dalil itu hukumnya mandub sunnah eh ya, arti nggak wajib maka orang yang mugolid ini imannya sah dan tidak dinyatakan maksiat baik dia punya kemampuan cari dalil ataupun tidak punya kemampuan mencari dalil tetap hukumnya tidak maksiat sah dan tidak maksiat Arab Ar eh ya, in salat mahu gua tu jazmin bihay surah jamu lam yarji ya, itu yang keempat ini adalah mukallad yang udah mantep yakin. Sekiranya sang mukallad, mukallad itu isi maful yang diikutin, ya, gurunya. Ya, kalau sekiranya gurunya itu menarik ucapannya, dia nggak berubah sesuai ucapan gurunya yang pertama. Ya, jadi kalau seperti saya kasih contoh kemarin ya, saya bilang kalau saya kumpulkan antum kemudian saya bilang ayuha ayuhal ikhwan di depan lagi turun hujan antum percaya dengan ucapan saya berarti antum mukallid saya mukallad saya yang diikutin saya gurunya mukallad antum namanya mugal, mughalid Taib. kemudian kalau saya bilang enggak saya cuma bercanda tadi enggak turun hujan kalau antum bilang enggak Habib saya yakin dengan ucapan Habib yang pertama berarti ini iman mughalid yang mantep sekiranya raja al mukallid lam yarji al mukallid sekiranya raja al mukallad orang yang mukallad yang diikutin membatalkan pendapatnya sang mukallid tetap nggak batal tetap yakin sebagaimana pendapat gurunya yang pertama ini sah ya. iman cuman yang kayak begini jarang yang namanya mukallid ikut-ikutan dibawa ke barat dia ke barat dibawa ke timur dia ke timur ya yang kelima Ingkana fihi ahliyatul kalau dia punya kemampuan mencari dalil, cuman nggak mau, tetap dia membertaklid aja. Padahal bisa cari dalil, mampu, cuman capek bib cari dalil, aneh ikut aja udah, eh, tetap bertaklid. Apa hukumnya? Asin. Maka dia dihukumkan maksiat. Sedangkan sebaliknya orang yang tidak punya kemampuan mencari dalil, kemudian dia bertaklid, imannya sah dan tidak dihukumkan maksiat. Jadi tafsir pendapat yang kelima ini. Kalau dia punya kemampuan cari dalil, cuman nggak mau cari dalil, maksiat. Yang kedua, nggak punya kemampuan mencari dalil dan dia bertaklid, hukumnya imannya sah dan tidak dihukumkan maksiat. Nah, jadi ini pendapat yang kelima dan inilah pendapat yang muatamat. Inilah pendapat yang muatamat. Wa ya. apa namanya? Wahazal akhir huwal indal jumhuril muhakkikin. Memang ada pendapat yang lain kalau kita buka dalam kitab al Bayjuri di Tuhfatul Murid disebutkan di antaranya adalah kalau dia bertaklid kepada hal yang qat'i. Bertaklid pada qat'i ini yani Al-Qur'an, hadis mutawatir. Pokoknya Al-Qur'an lagi itu ngikut. Saya percaya apa yang ada pada Al-Qur'an. Tapi tafsirnya gini, enggak saya enggak percaya tafsir, saya percaya Al-Qur'an. Sebab Al-Qur'an qat'i, tafsir itu dari ulama-ulama bukan ma'sum. ya. Ulama itu dengan ijtihad mungkin benar mungkin salah. Saya bertaklid pada Quran. Ini pendapat yang mengatakan katanya kalau bertaklid pada Quran sah. Bertaklid kepada yang qati seperti hadis mutawatir sah, tapi bertaklid kepada selain yang qati imannya nggak sah. Ini tambahan nih, cuman intinya pada hakikatnya pendapat kelima ini yang tadi kita sebutkan itulah pendapat yang mu'atamat indal muhaqqiqin. Eh, kalau dia punya kemampuan cari dalil tapi bertaklid maksiat sah imannya dan maksiat kalau enggak punya kemampuan cari dalil dan bertaklid hukum imannya sah dan tidak dihukumkan maksiat wadah insya Allah jelas ya taib ilal imamul haddad ini juga sebenarnya ada terjadi khilaf mana sih yang lebih utama apakah kita ini uh, uh, harus punya ma'rifah dulu baru cari dalil atau cari dalil dulu baru ma'rifah khilaf antar ulama eh, ulama berpendapat ma'rifat dulu baru cari dalil yang penting yakin dulu yakin habisnya baru cari dalil jadi cari dalil belakang hadal mu'tamad tapi ada sebagian enggak, cari dalil dulu baru ma'rifat eh, Oke kalau kita lihat banyak orang-orang awam yang bertaklid dia punya ma'rifat cuman dalilnya nggak ada dia belum 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 punya kemampuan ya, masih cari dalil masih meraba-raba dia. Ya. Tapi aja baru Allah taala mubigauli. Ya. Ketika ditanya, God suila Imamul Haddad an Imanul Mughlid. ini pendapat sekarang pendapat Habib Abdullah Haddad ya. Tadi pendapat ulama ul usul. Pendapat al muhaqqiqun ya. Lalu Ali Habib Abdullah bin Alul Haddad dia punya ra'yun, punya pendapat yang berbeda dari pendapat ini. Sebenarnya enggak berbeda, cuma ada dia ingin jabarkan dan jelaskan tentang imannya yang sah atau tidak sah. Beliau menjawab dengan jawaban subhanallah. Ya, memang orang-orang ya, seperti beliau ini Allah berikan akal yang luar biasa ya. Dia bilang so, gal e'lam ketahuilah anna iman al mukallid fi mana roh bahwa iman yang mukallid yang yang kita lihat wanakuluhu yang kita ucapkan Imanuhum hum sohi imannya sah iman mukallid. Kenapa? Layam tarifisi hati wal muhasir lahu ilmun wa ma'rifun ma bi awal hadzad din. Sebab kita enggak enggak bisa pungkiri bahwasanya ilmu agama yang diberikan oleh Allah melalui Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabatnya itu biaulah hadzadin wa tidak zuhuri maka yakbalu apa namanya awalnya itu mereka tuh mugallid buktinya orang-orang Arab yang tinggal di Badui pedalaman mereka yakin Allah itu ada enggak perlu pakai dalil Nabi bilang ada Allah, percaya, beriman. Asyhadu alla dan, dan Nabi enggak tuntut mereka ayo belajar ya, cari dalil enggak. Mereka habis beriman pulang. Pulang. Nabi enggak perintahkan mereka kalian harus duduk dulu, iman kalian masih masih begini nih. Perlu belajar dulu, dalilnya Allah ada, dalilnya Allah Maha mampu, dalil Allah Maha mendengar enggak. Tapi diterima sama Rasulullah menunjukkan bahwa iman mugalit sah. Maka lihat min arab jali dan ini memang udah jelas enggak eh, ada yang bisa pungkiri hadirin ya eh, maka Imam Al Haddad bilang imannya mugalid sah begitu juga imannya orang awam jangan kita bilang wah oh, ini orang awam bib semuanya kafir kenapa kafir enggak belajar tauhid berarti kafir semua Hei, Masya Allah lah jangan eh, ada eh, artinya sebagaimana pendapat yang mu'atamat, iman mereka sah cuman yang nggak mampu cari dalil sah tidak dihukumkan maksiat yang bisa cari dalil cuman males ini maksiat kenapa kagak belajar ya wajib bagi dia untuk ya dia wajib bagi untuk dia mempelajari ilmu agama Allah khususnya yang berkaitan dengan ilmu tau tauhid. Ha kata, ini imannya mugallid. Baik. Kemudian faslun fi usuluddin wa al aqid wa tauhid. Dinyatakan umurul aqidah tangkasimu ila salah sati agzam. Pembahasan agida itu terbagi menjadi tiga poin, tiga perkara. Yang dipelajari dalam ilmu agida itu tiga perkara. Apa itu? Al-ilahiyat, wa-nabawiyat, wa-sam'iyat. Eh. Ilahiyat itu mayta'lak bizatillah, wa-sifatillah. Eh. Ya. Baik yang wajib, mustahil ataupun jais. Nabawiyat, mayta'lak bizatir rusul. Eh. Baik yang wajib, mustahil dan jais. Kemudian sam'iyat, adalah perkara yang wajib kita imani dari perkara gaib yang nggak nampak depan mata kita seperti al jannah an-nar asy'arat al, al mizan al ya, azabul gabar naimul gabar semuanya itu malaikat ini semuanya perkara moga perkara yang gaib ya. itu juga jadi bagian poin inti pembahasan kitab tauhid sebab hal tersebut wajib kita imani Berdasarkan apa yang kita dengar dari Al-Quran dan hadis makanya perkara yang gaib ini dikenal dengan perkara samiyat ayat ya, Kalau berkaitan dengan zat Allah, kita bisa pahami dengan dalil akli dan dalil nakli, ya, dengan akal, dengan tafakur, dan juga dengan Al-Quran dan hadis Kedudukan Nabi Muhammad atau kedudukan para ambia sifat mereka itu juga bisa diukur dengan dalil akli, dalil nakli. Tapi kalau perkara sorga neraka, Nggak bisa diukur dengan akal bisa diukurnya dengan apa dengan dalil sam'i dengan hadis dengan Al-Qur'an ya makanya dinamakan sam'iyah Taib. kemudian wa ala hadhihi tsalatsah madar ilmu tauhid alladzi huwa aslu ulum dan atas inilah dasar ilmu tauhid yang mana ilmu tauhid adalah asas dan pondasi daripada ilmu agama yang lainnya. Sebab bagaimana anda mempelajari ilmu fiji kalau kalian tidak tahu Allah adalah Tuhan kita. Bagaimana anda mempelajari ilmu hadis kalau kalian tidak percaya siapa Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Jadi intinya ilmu tauhid ini madar jami'lu ulum dunia, dinia. Pondasi ilmu agama semuanya ada di dalam ilmu tauhid. Hakata. Jadi ilmu lain itu cabang. Kemudian wagiru far'un laha. falil ulama fi kulli jismin kalam wa kalaman al-ilahiyat fal nabda biha maka sekarang Karena ada ilahiyat, nabawiyat, sam'iyat Maka dimulai dari yang paling utama dan paling mulia Itu pembahasan tentang Zatullah Atau ilahiyat Jadi, Lafzul jalalah Allah Alamun ala zatil wajibatil wujud Al-muttasifah bisifatil kamal Al-munazzah anin naqa'is Pertama adalah Lafzul jalalah Lafaz Allah Apa sih pengertian dari Lafzul jalalah dia bilang dia adalah alamun isim ya. suatu nama yang diberikan ala zat kepada zat Allah al wajibatul wujud kepada zat yang wajib ada ya. ini makanya nanti bakal dijelaskan ketika masuk kepada sifatul wujud dikenal dengan wujud zati apa sih bedanya wujudnya Allah dengan wujudnya kita ya. kita wujud sekarang ya kita semua ada Wa Allah kazalik mawujud bedanya kalau zatullah, zat wajibatil wujud. Wujudnya wajib. Sedangkan wujudnya makhluk, jaiz. Wujudnya kita jaiz. Kalau Allah pengen punahkan, bisa nggak? Kalau Allah nggak pengen ciptakan kita, bisa nggak? Arti wujudnya kita jaiz. Tapi wujudullah, wajibatil wujud. Alamun ala zat, wajibatil wujud, yang wujudnya harus ada. Kemudian dinyatakan al-muttasifa bi kamalat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala zatnya Allah muttasif, memiliki sifat-sifat kesempurnaan semuanya milik Allah. Ya. al an naqais yang suci daripada naqais. Suci dari perkara yang yang eh, tidak tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayo ahbab ketika dijelaskan Memang sifat Allah itu cuma dua puluh doang. Sebenarnya kalau kita bahas, kalau itu dua puluh itu cuma usulnya doang tuh, ummahat. Ya. Pokoknya aja, sebenarnya sifatnya Allah itu tidak terbatas. Tidak terbatas. Pokoknya al bi Bidgeamel Kamalat, yang sifat kesempurnaan semuanya milik Allah. Apapun itu, segala sifat yang menunjukkan kesempurnaan Allah itu milik Allah. Ya itu milik Allah makanya 20 ini cuman pokok-pokoknya aja ya, pokok-pokoknya aja tapi sebenarnya lebih dari itu Taib. kemudian wakoluna ucapan kita alamun ala zatil wajib betul wujud mardud bihi ala -dahriya al dahriyah ala ziyungkiru nasana ya. ketika dijelaskan sekarang baru di uh, kita tahu namanya uh, definisi itu kan harus jamak man ya. jamaknya tadi udah sekarang maniknya sekarang apa yang dikeluarkan tuh dinyatakan ketika dinyatakan bahwa Allah adalah alamun alazatil wajibatul wujud ini bertolak belakang dengan pendapatnya dahriyah. Mardud arti bertolak belakang dengan pendapat dahriyah yang mereka yungkiru sanah. Mereka enggak percaya dengan Tuhan, mulhidin, ateis, ya, enggak percaya Tuhan. Enggak percaya dengan Tuhan, ada pendapat dahriyah. Mereka dinamakan dahriyah sebab Uh, menyinggung daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah berfirman wa ila ya, Jadi orang-orang ateis ini, orang-orang ya, yang enggak menganggap adanya Tuhan, mereka bilang kehidupan kita ini kehidupan kita dalam dunia. Kalau kita meninggal selesai, wa mayulikuna ila dahr. Enggak ada yang memusnahkan kita kecuali cuman masa doang. Ya, jadi enggak ada Tuhan kata dia. Ya, inilah yang Allah gambarkan orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Ya, mereka ini dikenal orang-orang ateis ini dikenal dengan dahriyah sebab mereka beranggapan manusia ini hidup dan mati semuanya karena proses alam. Ya, proses alam. Jadi nggak ada proses Tuhan, Tuhan yang ngatur nggak nggak proses alam. Kita alami. Ya, makanya dinamakan dahriyah. Ya, ya, artinya ada tentunya keluar dari Islam ya. Yang kedua, al al kamal. yang mana zat Allah ini memiliki sifat kesempurnaan semuanya. Ini bertolak belakang atas pendapat al-mu'attilah. Apa pendapat mu'attilah? Pendapat mu'attilah adalah orang yang beranggapan bahwa Tuhan itu adalah, zat tapi enggak punya sifat. Cuma zat doang sifat kagak ada. Allah itu Ini juga sama Gimana zat tanpa sifat? Artinya nggak bisa buat apa-apa. Nggak -apa. bisa menciptakan, nggak bisa memusnahkan, nggak bisa mendengar, nggak nggak punya sifat zat tanpa sifat. Hanya mustahil. Ini pun juga pendapat pendapat yang menyimpang dan dihukumkan kafir keluar dari Islam. Wa kauluna al munazahatu suci dari segala macam kekurangan. Ini bertolak belakang dengan pendapat al-musabbah, al-musabbiha. Pendapat al-musabbiha adalah kelompok yang meyakini Tuhan itu punya bentuk, punya fisik sebagaimana fisiknya manusia. Ada musabbiha. Nah, pendapat ini ya, itu terjadi perbedaan pendapat antar ulama apakah dihukumkan kufur atau tidak. Ya, ada khilaf di sini. Oke al khaliq al gadim al baqi bil makhlukil hadith al fani wa qad ikhtalafa fi takfirihim Makanya kita ingat seperti itu kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah alamun alad zat wajibatil wujud al muttashif bi jami'il kamalat al, al munazzah 'anil jami'in naqais bas hada kita yakini Hanya keyakinan ahlus sunah jamaah tentang zatullah Allah ha. wa qala ba'dul muhaqiqin at tauhid isbatuz zat ghairu musyabahliz zawat Ya. Artinya aqidah itu atau wahid itu zat. Kita meyakini adanya zat. Artinya zat yang berbeda dengan zat lainnya. Zatnya Allah berbeda dengan makhluk. Ya. Berbeda dengan makhluk. Oh. Allah ada zat, makhluk ada zat. Cuman zatnya Allah beda sama makhluk. kami ya. Itu jelas. Kemudian wala mu'attila anis sifat. Dan zatnya Allah tidak terpisahkan dari sifat sebab sifat, ya, tidak mungkin terpisahkan daripada zat, ya, tidak mungkin terpisahkan dari zat. Ini untuk menentang daripada pendapat uh, pendapat dari Al Mu'abtilah. Soalnya, kazaatilahita taala zat, arti tidak ada zat makhluk manapun yang mirip dengan zatnya Allah, bahkan tidak ada makhluk yang sifatnya sama dengan sifat Allah perbuatannya sama dengan perbuatan Allah, bahkan namanya sama dengan namanya Allah Taib, Habib, ada sebagian kita orang kalau mau mengibaratkan sifat kasih sayang, kita selalu bilang julun Rahim ya. Rahim, bukankah Rahim nama Allah? sekarang kita isyaratkan Rahim kepada makhluk tadi dibilang dalam kitab ini bahkan nama Allah nggak ada yang nyamain, nama makhluk nyamain nama Allah itu nggak ada Jadi kita bilang hadza rahim. Kalau ada orang dermawan, ya, kita bilang Allah karim. Allah Maha Dermawan. Terus ada orang dermawan, bilang karim. Ya. Sekarang ada kita bilang karim. Kaif Gimana dinyatakan di situ? Ini sebenarnya cuma jihad muwafaqatul Itu cuma majazi. Ya. Kedermawanan kita nih, kebaikan makhluk, kedermawanan makhluk itu cuma majazi, bukan hakiki. Kalau kedermawanan Allah hakiki. Makanya kedermawanan Allah lihat, Allah ngasih rezeki buat siapa? Buat orang beriman doang. Kagak. Yang enggak beriman dikasih rezeki sama Allah. Bahkan orang yang biasa mencaci maki Allah tetap dikasih rezeki enggak dipotong sama Allah. Ya. Coba kalau kita gitu. sedermawannya manusia, paling dia bisa ngasih orang yang baik sama dia yang musuh dia enggak bakal dikasih. Ya. Sebesar kasih sayangnya seseorang, dia bakal sayang kepada orang dekatnya, tapi orang yang musuhin dia nggak bakal disayang. Tapi Allah, ya, maka di sini kesamaan nama yang kadang kita apa, nisbatkan kepada makhluk ini semuanya majazi bukan hakiki. Cuma kesamaan lafaz doang. Karena kita bingung mau isyaratkan orang yang baik sama orang lain apa ya? Oh ada Allah punya sifat karam dan mana udah deh miripin aja. Cuma sekedar nama doang. Pada hakikatnya beda. Ya. di sini cuma min jahati mua fakatilah fadzallah fadz fakat Enggak lebih dari itu. Enggak ya. lebih dari itu. Wajah latizat al gadi ma ayyaku nala sifatun hadisa. Begitu juga mustahil. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala yang gedim, zatnya gedim, memiliki sifat yang hadisah. Ha? Ya. Enggak mungkin kalau sudah dihukumkan ghadim punya sifat hadis berarti hadis. Sebab yang lain sifat melekat dengan zat. Sebagaimana kita jelaskan tentang dalil eh, hudusul alam. Ya. Bahwa segala satu ada zat, ada sifat yang gak bisa terpisahkan. Kalau sifat sudah dihukumkan hadis maka zat juga bakal ngikut. Ya. Makanya di sini kita yakini semua sifat Allah gedimah. Sifatun azadiyatun Gadimatun Ya. Makanya di situ yakun lizat al muhadatsa sifatul gadir gal istahalla ayakun lizat al muhad al muhadatsa sifatan gadima atau sebaliknya sifatnya hadis, sifatnya gadima zatnya hadis saja mustahil jadi sifat wa zat kilahuma gadima ya gadima nanti insyaallah uh, kita bakal bahas juga tentang di dalam sifatul maani perbedaan kita antara ahlu dengan kelompok mu'atazilah Insya Allah bakal dibahas detail di situ kalau kita masuk ke dalam babnya. Gola <dasarga> serina Ali Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran ya, bin Abdurrahman Syekh Ali. Ya, gal makna la ilaha fi la ma'bud ma ghairullah. Ya, artinya tidak ada yang dalam segi syariat pengertian la ilaha dalam pandangan syariat artinya la ma'bud ma illallah. Sebab inti kalau sholat nyembah siapa? Nyembah Allah. Tidak ada yang patut disembah melainkan hanya Allah. Allah. ada dalam babus syariah. ada adapun dalam babut tariqah seperti kita ini punya tariqah, tariqah Ba'lawi, ba tariqah Naksabandi, tariqah ini, tariqah itu, apa yang dituju? Okay. Artilah, artinya, la maghsud ilallah. Ya, arti la ilaha illallah arti la maghsud ilallah. Enggak ada yang dituju melainkan cuma Allah. Ente ngapain baca zikir? Lillah. Kenapa ente tafakur? Lillah. Kenapa yang dia melakukan? Lillah, tujuan saya cuma cari rida Allah. La maghzud illallah. Ya. Adapun fi majalil haqiqah, pada hakikatnya mana ala ilah illallah artinya la mujud fi darin ghairullah. Tidak ada di alam semesta, di langit, di bumi, di dunia, di akhirat. Melainkan cuma all Allah. Wujud kita ini, tadi kita bilang cuma majazi doang. Cuman Yallah. ya Allah. Tapi wujud yang sesungguhnya pada hakikatnya adalah Allah. Allah. Ya. Makanya kadang perbedaan antara orang-orang yang apa ahlul gurub ilallah. ya Allah, mereka itu melihat segala sesuatu mengingatkan mereka kepada Allah. Ya. Lihat manusia ingat Allah, hasil ciptaan Allah. Lihat bumi, lihat angin, mengingatkan semuanya kepada Allah. Makanya sampai dikenal dengan magomul fana. Ya. dalam istilah tasawuf namanya magomul fana, artinya khalas, lupa dengan dunia, lupa dengan segala, yang diingat cuma Allah. Maka nanti bakal datang kalau orang mau nyampe magamul fana, nyampe magamul bako, akhirnya masuk ke bab wahdatul wujud. Sayyidina Hallaj. Setiap ingat itu, Gol, Allah, Allah. Ya. Kenapa? Haza? sebab dia magamul fana. Ya. Yang diingat cuma Allah. Sampai nggak ingat dirinya. Ya. Gak ingat sama diri, gak ingat apapun yang diingat cuma Allah. Allah. ada hakikah ada hakikah makanya kita jauh banget masih ya kita masih jauh ya rob Ya Allah bi dzarra min mahabbatillah. Ya, Insyaallah Allah kasih kepada kita mahabbatillah walaupun dzarrah sehingga kita bisa meyakini Allah dengan makna hakika sesungguhnya. Allah. Kemudian ya, pembahasan berikutnya tentang zatil muqaddasah. Ya, ini sebenarnya ada ada tambahan di sini. Lihat di situ zatil muqaddasah apa ya, awalnya? Kalau Allah Taala lihat kalau absar tape langsung sini. Uh, kemudian Allah berfirman tentang Zatullah. Allah berfirman, gal la tudrikul wa huwa yudrikul absar. Ya. La tudrikul absar. Arti engkau enggak absar mata kita ni, penglihatan kita enggak bakal bisa mampu melihat Zat Allah. La tudrikul absar. Ya. Akan tetapi huwa Allah yudrikuhul al absar. Ya. Allah Subhanahu wa taala meliputi dengan dengan iha, Allah bisa memandang idrak bimanil ihata fi dunia wal akhirah. Allah bisa mengetahui semuanya. Yang ada di muka bumi, yang ada di langit dengan basarullah, dengan sifat basarnya Allah. Jadi basar pertama dari basarnya kita, basar kedua dari sifat basarnya Allah Subhanahu wa taala yudrikul absar. Ya, jadi Allah bisa mengetahui semua yang ada di bumi yang terjadi ya, al wajhil ihato, keseluruhan tanpa terkecuali. Kalau kita nih hadirin penglihatan kita cuma bisa melihat zat, tapi kita nggak bisa melihat sifat. Ya. Sekarang saya bisa melihat satu orang namanya Z, Z di depan saya. Tapi sifat cerdasnya Z kelihatan nggak? Bisa kau lihat dengan matamu? sifat pemalu atau sifat keberanian zat apakah nampak dengan mata kita lah kita cuma bisa melihat zat berarti penglihatan penglihatan kita terbatas beda dengan penglihatan Allah penglihatan Allah ala wajhil keseluruhan tanpa ada pengecualian ya, makanya dinyatakan Allah berfirman la absar absar kemudian dinyatakan Warna zaman ba'duhum ya, disebutkan uh, oleh uh, sebagian ulama wala yuhitu 'alimun bi dzatihi 'ilman kama qala wala sifatihi. Walau ra'ahu khalquhu ta'ala la aktsaru al-i'dama wal ijlala. Fadalla dzaka annahu ala sifatin min ala sifat min al-kamal lam tanalhu ma'rifah. Ghayatu 'ilmil ulama wa muntaha idraki ashhabil uguli wan nuha ayya'lamu anna lihadzal khalqi mukhtari'an aw jadahu bil haqqi muttasifa bi sifatil kamali munazzahan 'an diddihal muhali. ini tentang tentang pengen nunjukin sehebat apapun makrifah kita tentang Allah tetap enggak bakal mengetahui hakikatnya Allah. Dinyatakan wala yuhit. Alimun, seorang yang alim bisa mengetahui Allah secara hakikat sesungguhnya bisa. ta'ala dengan ilmunya dia kamaqal enggak bakal mampu. Wala sifati, jangankan zat Allah, sifatnya kita enggak bakal mampu. Makanya adapun dijelaskan oleh ulama sifatus sama, sifatul basar atau sifatul wahdania, sifatul apa namanya? sifat-sifat Allah, mereka selalu mengatakan ini eh cuman yang yang bisa kita pahami daripada mana Allah itu sifatun godimatun azaliyatun qaimatun bizatihi ta'ala dan lain-lainnya itu cuman yang bisa kita pahami doang tapi pada hakikatnya la ya arifullah illallah enggak ada yang tahu Allah melainkan hanya Allah ya makanya kita pengen menguasai Allah, mengizat Allah mengetahui secara keseluruhan enggak bakal mampu. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah beliau pernah menyatakan wa ajzu andar kil idraki idraku. Ketika engkau enggak mampu mengetahui Allah secara keseluruhan, berarti engkau tahu itu Allah. Baru paham. Jadi eh, jangan sok soan, bilang saya tahu hakikat lala. Enggak ada yang tahu. Wa ajzu an idra kil idraki idraku. Eh. Sebagaimana disebutkan eh, la ya'rifullah illallah fa ta'idu wa dinu di dinani imanan wa israku. walil ukuli hududun wala tujawizuha wal azu andar kli idraki idraku sebab manusia ini bisa mengetahui segala macam keilmuan dengan akal ya akal nah akal manusia ini ada batasnya akal manusia ada batasnya makanya kata Sini Mokar Siddiq radiyallahu ta'ala huwa arda dinyatakan wal azu andar kli idraki idraka artinya menunjukkan sekarang kau sadar engkau lemah Allah maha kuat sekarang kau sadar kau tidak mampu, Allah yang maha mampu. Hadat uh, apa? Ajiz andar ke idrak idraku. Taib. Wal khodu fizatihi fizatillah israku. Kalau itu terlalu mendalami zatnya Allah, zat Allah bagaimana, sifat Allah bagaimana, terlalu dalam, akhirnya jadi syirik entar. Ya, kalas, enggak mampu, ya kalas. Tahu diri. Ini memang Allah ciptakan kayak begini kita ada batasnya. Ketika kita enggak mampu, berarti kau sadar engkau ini cuma makhluk. Ya, makhluk ya, yang nggak bisa melakukan apapun tanpa izin al Allah. Ha, Kemudian dinyatakan seorang yang alim dengan ilmunya nggak bakal mampu mengetahui zat Allah bahkan sifatnya Allah. Jangankan lagi zat, sifat aja nggak mampu. Buktinya apa? Ya? Buktinya adalah lauroahu. Kalau sani ini orang, ya, kalau sani makhluk bisa memandang Allah, Lau ra'ahu khalquhu ta'ala la aktsarul i'dham wal ijlala. Maka dia bakal lebih lagi mengagungkan dan memuliakan Allah. Sekarang ni kita, kita belajar ilmu tauhid. Kita yakin enggak Allah itu ada? Kita yakin. Kita agungkan enggak Allah? Kita agungkan. Kita muliakan Allah, kita agungkan Allah padahal kita enggak pernah melihat Allah. Ya. Tapi kita udah udah bimana kelas paling puncak, puncak pengagungan, semua kesempurnaan hanya milik Allah. Ya. Semua kesempurnaan nah, hanya milik Allah. Ini keyakinan kita. Ini kita belum lihat Allah. Gimana kalau dilihat Allah? Berarti ya, menunjukkan Allah sangatlah sempurna. Kita nggak melihat aja bisa memuliakan dan memuliakannya. Gimana kalau melihatnya? Makanya, di dalam hadis uh, diriwayatkan dalam uh, Kitab Sahih Bukhari, uh, ketika... Nabi menjelaskan innalil mala innalillahi malaikatun sayyaratun fil ardh. Sesungguhnya Allah punya para malaikat-malaikat yang ditugaskan ini emang jalan di muka bumi ini untuk nyari apa? Nyari hilagud zikir. Nyari majlis zikir. Ketika mereka mendapatkan majlis zikir, mereka pun saling bersautan satu dengan yang lain, halumma ila hajatikum. Eh malaikat ayo kemari, ini hajat yang kalian cari, ini tugas yang disuruh Allah kita dapatin sekarang. Kumpul. Maka para malaikat pun membuat halako demi halako sampai tembus ke langit. Kemudian satu malaikat pun melapor kepada Allah. Ya Rabb, kami dapatkan sebagian hamba-hambamu duduk bersatu, mengagungkanmu, memuliakanmu. Maka Allah tanya kepada malaikat. Halo Ro'ani. Mereka pernah melihat saya, kata Allah. Gelah ya, ya Rabb. Enggak pernah ya Allah, mereka enggak pernah melihatmu. Bagaimana mungkin mereka bisa mengagungkan aku kalau mereka tidak melihatku, kata Allah? Ya. Lalu hai hey malaikat, bagaimana pendapatmu kalau mereka pernah melihatku? Ya, kata Allah, bagaimana pendapat kalian hai hey malaikat, kalau mereka pernah melihatku? Apa jawab malaikat? Yarab, kalau mereka pernah melihatmu, sudah pasti bakal lebih mengagungkanmu lagi. coba so, lihat, ya. nih kita, nih, kita belum melihat Allah, tapi kita udah agungkan Allah. Ya maka dinyatakan walau ra'ahu khalquhu ta'ala la aktsarul i'dham wal ijlala fadalla dzaka annahu ala sifati al kamal lam tanalhu ma'rifah maka dari sinilah kita yakin bahwasanya Allah sangatlah sempurna sifatnya sangat sempurna yang enggak bisa dicapai dengan ma'rifah ma siapapun ya. ma'rifah ma siapapun enggak bakal mampu ya hakada tip ghayatul ilmi ulama wa muntaha idraki ashabil uquli sebab puncak akalnya orang yang paling alim sekalipun ayya alamu ana hadzal mereka cuma sampai pada batasan meyakini bahwa alam semesta ini adanya pencipta ada pencipta mukhtari'an ha aujadahu bil mereka cuma sampai pada batasan ini alam semesta ada pencipta siapa penciptanya Allah. Ya. Mutasifan sifatil kamal munazan andid jahal muhali. Mereka meyakini bahwa Allah memiliki sifat segala kesempurnaan dan suci daripada segala sifat yang kurang dan sifat yang kurang itu namanya mustahil. Ada batasannya Tapi hakikatnya Allah la ya arifullah illallah. Ya. Hakada. Gultu fa makna awalama yajib alal mukallaf ma'rifatullahi ma ta'ala ya perkara yang pertama wajib disebutin nggak di situ? Apa langsung baik sair lagi? Hah? Sair lagi masih panjang ya? kullu, bukan? Oh taib. Kita lanjut. Wa mali rabbina yom dafu fal wasu maagulun lati safu. Wama jarabi alamil khayali fil qalbi fil lahi min al khayal min al muhali izkana rabbuna walas samaun kalla walla ardun walla hawau

itu cuma kadar akalnya kita, ya. kadar kemampuan kita. Allah bukakan sedikit buat kita, cuma itu yang kita tahu. Ya. Padahal Allah lebih mulia dari itu, Allah lebih agung dari itu semuanya. Allah, bahwa jazari alamil khayali dan ketahuilah segala hal yang terbayangkan dalam benak kita. Kadang ada orang ya, takut belajar tauhid. Kenapa ya takut belajar tauhid? Takut pikiran macam-macam beb, ya. takut ada berhayal beginilah. Eh, ambil kabar ya. gol yang terbayang terbana, dalam benakmu dalam hatimu filahim dalam hal itu semua mustahil mustahil nggak mungkin Allah seperti yang kau bayangkan ya. kenapa sebab akal kalian ini terbatas ya. terbatas nggak bakal bisa melihat sesuatu yang sesungguhnya maka bagaimana itu bisa membayangkan bentuk membayangkan inilah itu mustahil maka dinyatakan oleh ulama kullu mayyathur bibalik Wallahu khilafu dhalik. Segala hal yang terbayang dalam benakmu ya, Ketahuilah ambil kabar Allah beda dari apa yang kau bayangkan ya, Yang kau bayangkan itu bukan, bukan Allah Itu cuman bayangan manusia ini terbatas Cuma bisa bayangin makhluk, nggak bisa, nggak bisa bayangin khalik Jadi nggak usah takut Jadi kalau ada bayangan, enggak lah, azamin syaitan, nggak mungkin Allah tidak bisa dibayangkan sama sekali. Ya. Jangankan Allah, nikmat surga ada yang bisa bayangin kita Ya. Nikmat makhluk. Makhluk. Nabi bilang, "U'idda lil muttaqin ra'at wala uzunun samit wala khatara 'ala qalbi Kenikmatan surga enggak pernah dipandang oleh mata, enggak pernah didengar oleh telinga, bahkan enggak bisa dihayalkan oleh pikiran manusia. Nikmat surga nih makhluk. Akal manusia terbatas enggak bisa bayangin bagaimana sih nikmat sesungguhnya di akhirat? Enggak kebayang. Kalau makhluk aja enggak kebayang, bagaimana dengan Allah? sang khalik. Ya. Oke jelas ya, segala sesuatu yang terbayang dalam khayal di hatimu itu adalah perkara yang mustahil Allah nggak seperti itu. Ambil kabar, ya. bersihkan hati kita, ya, bersihkan akal kita. Ya. Sebab setan kadang-kadang suka main-mainin kita gitu nih. Kalau sekalian sudah tahu kalau mayak segala sesuatu yang kebayang dalam benakmu Allah beda dengan itu. Kalau aman, ya. ini nggak bakal takut lagi belajar tauhid. Ya. Tahu kalau kebayang-bayang hajar datang dari setan. Ingin merusak agidah kita, ingin merusak iman kita. Ikhana Rabu nawalas sama ugalah, sebab Allah Subhanahu Wa Taala itu enggak butuh tempat, lah sama ya. enggak butuh tempa, langit sebagai tempat kalla, wala ardun, wala ardun bumi sebagai tempat tinggalnya Allah, wala hawa udara tempat tinggalnya Allah. Ya. Allah enggak butuh itu semuanya, ya. Allah tidak butuh itu semuanya. Tapi wahai kan tamakan al-an. Kedudukan Allah saat ini di posisi yang yang dahulu sebelum Allah ciptakan apa-apa, ya sampai saat ini ya Allah begitu udah. Ya. Inallah Allah kana ala kana. Ya. Allah akan selalu ada sebagaimana dahulu. Sebab kalau ada yang bilang Allah ini ada pendapat orang-orang yang agak menyimpang ya. Bang Allah tinggal di langit. Kita bilang pertanyaan saya, Allah langit itu makhluk hadis atau gedim? Makhluk. Tep, pertanyaan saya, di mana Allah sebelum Allah ciptakan langit? Ya, kita bilang Allah di langit. Tep, sebelum Allah ciptakan langit, Allah ada di mana? Bingung nggak dia? Bingung. Oh iya, di mana? <laughs> Allah duduk di ars taib. Sebelum Allah ciptakan ars, Allah di mana? Bingung. Ketahuilah Allah tetap seperti itu hingga saat ini. Ya. Adapun Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, haza hikmah yang diinginkan Allah untuk kita. Sebab Allah ingin memperkenalkan kedudukannya kepada makhluk. Allah cuma ingin menunjukkan kehebatannya kepada kita, biar kita makin menta'zimkan Allah. Bukan karena Allah butuh tempat, butuh arah, dan lain-lainnya. Sebab tempat semuanya itu adalah ciptaan Allah. Maka dinyatakan, Hai karena dia akan selalu katanya, tetap sama sebagaimana dahulu seperti itu al-an sekarang pun enggak ada bedanya ai haitsu la zaman makan arti Allah enggak butuh zaman dan tidak butuh makan tempat Allah enggak butuh waktu waktu ciptaan Allah tempat ciptaan Allah subhanahu wa taala fa inda zakat tarjul uqulu. maka saat itulah eh, akan kembali akal kita kembali kepada yang eh, apa menunjukkan lila ajzi kita enggak bakal mampu mengetahui zat Allah kita bakal sadar, kita enggak akan mengetahui zatnya Allah Subhanahu wa taala an idraki nukul, taqulu nas ya, ta'una manhajul rasul yang mana cukup kau ke kembali kepada manhaj yang dibawa oleh nabi yakni nabi Muhammad wali wa washabiul dan keluarga dan sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dahulu pernah Syekh uh, Zamakhsyari min ulama almu'tazilah beliau terkenal ini dengan gelar Bahrul Ulum ya. Bahrul Ulum, lagopnya ini Bahrul Ulum, lautan ilmu ya. Ente nanya tentang apa Babat, ulama semua diajak debat, keok semuanya ya. sekali waktu Zamakh Sari datang ya. datang ya, ke, ke, apa namanya, bertemu dengan Imam Ghazali Imam Ghazali saat itu masih belajar Imam Ghazali ini muridnya uh, Imamul Haromen belajar di situ. Jadi waktu datang Imam Ghazali masih tali boleh elim masih belajar. Dia tahu ini Ghazali istahar bi elim terkenal ilmunya terkenal dengan hujahnya masih kecil loh belum jadi ulama udah punya hujah kuat gimana udah jadi ulama aja Imam Ghazali. Partis dibilang hujjatul hujatul Islam. Jadi waktu berjumpa Syekh Zamakhsari dibilang, bilang Galia Ghazali murid an Zurka. saya ingin ajak debat engkau Belum tentang firman Allah Ar-Rahman wa alal arsistawa yang, yang digembar-gemborkan sama orangnya Ar-Rahman alal arsistawa Maza tagul bihazil ayah apa pendapatmu tentang ayat ini sebab sudah punya pendapat ya, mujassim arti Allah butuh tempat duduk ars segala macam Maka Imam al Ghazali bilang kepada Zamakhsari, ya Zamakhsari, kau belan arud jawab, kau belan ajib hak soalak, Sebelum saya jawab pertanyaanmu, bolehkah saya bertanya dulu kepadamu? Jamah Sari ngerasa, oh, silahkan sebab ngerasa dirinya alim. Ghazali ini murid, wajar kalau murid mau nanya orang ulama dulu, ya silahkan. Belongnya Zamakh Sari. Apakah kau yakin bahwa manusia hidup karena ada ruh dalam jasadnya? Tobaan. Benar, manusia gak bakal bisa hidup tanpa ruh. Ruh ini ada dalam jasad. Pertanyaan saya jamak Pernahkah engkau melihat bentuk nyeruh? Apakah dia bundar, kotak, lurus, eh? atau bentuk kayak tubuh? Kalau Allah waalaikum ta'ib. Saya mau tanya, bagaimana warna Ruh? Apakah putih, kuning, hitam, belang-belang, loreng, atau bagaimana? Dia bilang, lah ri, ta'ib. Ya. Aneh maklumin ini nggak tahu. Sebab Nabi waktu ditanya dalam uh, di, oleh apa orang-orang Yahud, sebagaimana Allah kutip dalam Al-Quran, ketika ditanya tentang roh, gala roh min amri, rabbi khalas. Oke, okay. ada maklumin Sekarang kamu tanya yang lain. Ini zaman sekarang mulai keringetan ya. Sekarang semua tanya. Kita makan dan kita minum sehingga akhirnya menjadi darah daging memberi energi kepada kita. Kalau naam, Sebab orang kalau nggak makan bisa mati. Pertanyaan saya, makanan yang dimakan selama ini larinya kemana ya Zamakhsari? Apakah lari jadi jadi daging semuanya? Atau bagaimana? Dibilang, lah ada ya. Terus ente bisa makan dulu. Kok bisa sebagian makanan yang dimakan jadi energi, sebagian jadi kotoran? Minuman yang kau minum sebagian jadi energi, sebagian jadi kotoran, dibuang. Gimana itu prosesnya? Dia bilang lah Adri. Dia bilang ya Zamakhsari, Kalau ente nggak tahu letaknya makhluk dan bagaimana prosesnya makhluk, jangan sok tahu tentang kholik. Eh? Diam Zamakhsari bilang gol sadak. Eh? Benar ucapan. Akhirnya jalan berpisah. Satu orang nanya kepada Imam Ghazali, eh kepada Zamaksari. ya Zamakhsari, marah yuk bilang Ghazali. Apa pendapat tentang Ghazali? Kalau inna boleh alim. Eh? Murid penuntut ilmu yang kecil. Eh? cuman Allah bantu dia bisa ngalahin saya tapi tetap dianggap murid ilmu penuntut ilmu yang kecil cuman Allah bantu dia bisa ngalahin saya ketika Imam Ghazali ditanya gal ma'rayu kabi apa pendapatmu tentang zamakhsari gal alim tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan saya kemampuan Allah memberikan saya taufik untuk bisa mengalahkan hujahnya lihat adab Cuman asyahid as di sini Ya, bahwa kita nggak bakal tahu bagaimana tentang zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah nggak butuh tempat, nggak butuh masa, nggak butuh waktu, ya, dan lain-lainnya. Ya, hada adalah aqidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, diajarkan kepada para sahabat dan tabiin dan ahli bait tauhirin. Alhamdulillah hingga saat ini kita menganut pada aqidah ahlu sunnah wal jamaah. Taib, sifat wujud, InsyaAllah insya Allah bakal kita bahas, insya Allah besok eh, ya, sampai sini. Indakum soal. menjawab pertanyaan tentang bagaimana keindahan Allah, sedangkan ketika kita melihat ciptaan-ciptaannya saja sudah tidak bisa dibayangkan dengan akal seperti itu. Hmm. Artinya, kalau ciptaannya saja sudah begitu indah, bagaimana Allahnya pasti lebih indah. Nah, hmm. Itu jawaban yang menurut saya sering menjadi juga pertanyaan buat saya dalam pikiran, yeah. gitu. sebab seperti contoh seorang anak yang terkadang cantik banget. Orang tuanya jelek. Itu sering kita lihat kayak gitu. Atau ada seorang arsitek yang mempunyai apa ciptaan yang sangat indah, luar biasa, bangunan-bangunan ataupun taman yang sangat indah yang sebelumnya kita pernah nggak pernah bayangkan. Yang dulu kita nggak pernah lihat ada sekarang taman-taman yang aneh-aneh telah diciptakan menjadi suatu taman yang luar biasa. Enggak pernah saya lihat seperti ini. Gitu. Padahal yang menciptakannya orangnya jelek, biasa-biasa aja. Bahkan mungkin dia sendiri enggak punya duit, tapi bisa menciptakan gambaran-gambaran uh, seperti itu karena didukung oleh oleh hal-hal yang lain. Nah ini kalau pertanyaan seperti itu sering kadang-kadang juga jawaban seperti itu membuat pikiran kayaknya kurang kurang mantep gitu jawaban. Bagaimana <laughs> So, okay. Memang keindahan Allah nggak bisa disamakan dengan keindahan makhluk Keindahan makhluk, tadi Antum bilang eh, Kita tahu keindahan Allah ketika kita lihat keindahan alam semesta Berarti Allah maha indah Memang, cuman apakah itu bisa kita samakan Seperti Antum bilang, ini anak cantik tapi bapaknya jelek Itu persamaan antara makhluk dengan makhluk, masih oke, okay, masih nyambung tapi sekarang kita mau bandingkan makhluk dengan khalik. Tadi nggak bisa. Makanya, jadi kalau kita bilang keindahan, artinya apapun yang diciptakan Allah begitu indah, menunjukkan Allah lebih hebat dari apa yang diciptakannya, lebih indah. Gimana? Allah wa alam. Dan juga keindahan itu bukan cuma fisik ya. Mungkin kebayang sama kita keindahan itu selalu fisik. Sifat juga indah. Kadang sering kita isyaratkan ada orang kalau bicara lemah lembut, Akhlak, Masya Allah, ucapannya indah betul. Hanya bukan fisik. Ya. Jadi nggak bisa kita artikan indah itu selalu dengan fisik-fisik lah. Ya. Jadi intinya uh, uh, yang, yang kita ini ya gini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang maha sempurna. Semua semua milik Allah. Ya. Jadi baik ada ciptaan atau tanpa ciptaan. Ya. Jadi bukan berarti kalau ada ciptaan, Allah baru bilang indah. Enggak ada ciptaan, Allah Maha indah. Allah Maha sempurna. Jadi intinya cukup dalam hati kita tanamkan aja ya, dalam hati kita sebagaimana tadi disebutkan bahwa Allah adalah al mustahik bi kamalat. Ya, pokoknya ada kurang dikit enggak? Ya, kurang dikit enggak? Beda kalau kalau makhluk ma manusia nih, tampan-tampannya ada kurangnya. Ya. Ini bib orang ganteng banget ganteng, tapi ada tapinya. Kalau Allah indahnya nggak pakai tapi, ya, makanya dinamakan Mustahik bijamil Kamalat. Mungkin itu ya. ya. Karena jawaban yang buat kita, ayo, ayo, seperti yang lebih tepat gitu jawabannya. Seperti dulu kita ketika, anak awal-awal mendapatkan pelajaran tentang wujud-ha dihilmahalukat itu sebagai dalil bahwa adanya Allah. Hmm. Tapi terkadang jawaban itu dalil itu kurang meyakinkan gitu. Tapi setelah diberikan ibarah seperti yang kemarin antum sampaikan yang sering juga kita dengar tentang apa uh, uh, apa uh, perdebatan antara yang antum kemarin sebutkan lupa namanya bib eh. yang perahu itu. Karena dengan ibarah-ibarah itu membuat kita menjadi lebih lebih tepat dalam meyakinkan, lebih yakin gitu dalam memahami dalil tersebut. Jadi pas jawabannya karena ketika dibikin ibaroh menjadi, oh seperti ini jadi lebih yakin kepada audien gitu, orang jamaah. Atau seperti contoh ketika ada pertanyaan nanti ma para apa setan-setan itu kan dimasukin ke dalam neraka, api dengan api. Nah, bagaimana api dengan api bisa menyiksa si api itu sendiri? Karena satu jenis gitu. Lalu ada ibaroh ya, yang diberikan oleh ulama Salah satu mungkin saya mendengar Imam Syafi'i yang ketika memberikan ibarah e, orang langsung dijawab dengan tamparan, nggak pakai jawaban. Langsung ditampar, langsung dijawab. Nah, akhirnya menjadi kesimpulannya nggak perlu di apa panjang lebar paham gitu bahwa kulit dengan kulit itu bisa menampar yang satu sakit yang satu terhukum gitu mungkin itu aja masalah bukan masalah itu iya. artinya lebih tepat enaknya lebih ininya minta ibarahnya uh, itu yang ini Allah alam Yusuf. nunggu waridat dulu <laughs> Tip, ada lagi nanya bib ah ah al ma'rifah Al-Mu'rifah gitu? <laughs> al jazm, keyakinan di dalam hati, keyakinan akan sesuatu, al-mutabiq lima fil amr nafsihi, yang sesuai dengan keadaan. sesuai dengan keadaan yang nyampak depan kita. Jadi bukan cuma yakin, tapi yakin sesuai. Masalah kita bilang Ka'bah ada di Mekah, yakin, yakin. Ya. Begitu nyampe ke Mekah benar ada Ka'bah, sesuai dengan yang diyakini. Mutabik lil amr fi. Ya, mutabik yang sesuai. Ya. Cuma dari mana ini semua didapatkan ma'rifah andalil? dari dalil. Jelas ya. Habib mau nanya. Ini berkaitan dengan yang tadi disinggung Habib. Jadi kalau akidah ahli sunnah wal jamaah itu kan Allah maujud bila zaman wala makan wala jihad. Hmm. Itu akidah. Nah, boleh nggak sih kadang-kadang kita nih ngobrol sama orang kita dapati juga menjadi obrolan sehari-hari orang masyarakat umum kadang suka bilang ya apa kata yang di atas nah, hmm. suka suka menunjuk kata di atas padahal kalau kita belajar ilmu tauhid ada uh, akidah mujassimah yang uh, menempatkan Allah di satu tempat ar artinya seperti di pesan kalimat ar rahmanul al, -al tawa hmm. uh, mereka <laughs> punya anggapan bahwa uh, atau keyakinan bahkan bahwa Allah itu ada tempat yaitu di atas Nah, bagaimana padahal dalam uh, dalam ilmu tauhid kita kan dalam ayat-ayat mutasyabihat itu uh, ada ada takwil, ada takwil bit dan sebagainya itu. Nah, kalau terhadap orang-orang awam bagaimana? Artinya apakah uh, dibiarkan saja? Udah biarin ngalir sajalah. Atau kita juga harus menjelaskan dengan detail sedemikian rupa. Uh, dengan kalimat yang tadi misalkan Uh, terserah yang di atas, atau kadang-kadang menjadi syarat ya, jari ke atas, apa ya? Seperti itu, Habib. Nah, jadi Taip. bagaimana baiknya gitu, sebagai seorang dai, gitu. Terima kasih, Taip. Masalah uh, seperti ucapan orang terserah yang di atas, terserah yang di atas. Taip. Apa hukumnya? Apakah dinyatakan keluar dari Islam? Apakah dihukum, dihukumkan kufur? Artinya, dia meyakini tiga Allah membutuhkan tempat pertama. Uh, sebenarnya ini letak khilaf perbedaan pendapat antar ulama khususnya dalam aqidah ahlu sunnah wal jamaah. Kita punya keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya Allah tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan arah dan lain-lainnya. Ya, hanya aqidah kita. Tapi, tapi masyarakat awam bahkan kadang juga ada ulama ya. terserah yang di atas deh keluar kalimat terserah yang di atas. Di sini hadirin dibahas oleh ulama. Apakah dihukumkan kufur? Alal mu'atamat kalau meyakini jihatul ulu, dia meyakini arah yang atas tinggi, maka tidak dihukumkan kafir. Tapi kalau Allah ala jahatil sufol meyakini arah di bawah, itu kufur. Kenapa? Sebab kalau bawah artinya hina. Tapi kalau ulu atas itu bisa diartikan tempat, bisa diartikan makna. Ya. Oke, sekarang contoh uh, uh, orang kerja. Ya, di perusahaan. Bosnya di lantai satu, office boy di lantai sepuluh. Ya, office boy, lantai sepuluh. Bosnya di lantai satu, lantai dasar. Itu kalau ditanya sama yang sama temannya, ente digaji berapa? Ya, tergantung atasan deh. Ya, atasan saya, atasan artinya atasan Atasan dari segi kedudukan. Ya, bukan dari tempat, sebab kalau tempat di bawah tempatnya tapi makna atas di sini bimakna bimakna martabah kedudukan tamam. nah memang mayam bagi buat kita buat kalau boleh ilim mengisyaratkan itu ya, tapi buat orang awam ini ada ada pengecualian bahkan sebagian mengatakan bahwa eh, ada yang mengatakan orang yang meyakini itu fasik ada yang makana, mengatakan haza selagi dia meyakini itu yang dimaksud adalah martabah kedudukan bukan tempat bukan arah maka tidak jadi masalah jadi makanya kayak orang awam nih alal qaul yang mengatakan eh, itu kadang-kadang juga kita meyakini itu sebagai martabak kedudukan makanya apa sih pengertian isim ya. al isim ini kan artinya mustagun minas sumu wahwal ulu wal irtifa ya. wahwal ulu wal irtifa artinya sumu sama sama itu langit ya. ini sekarang internet namanya apa nih langit langit kita bilang Kenapa? Sebab yang namanya langit adanya di atas. Ya, di atas. Artinya sesuatu posisi yang tinggi itu dikenal dengan langit atau atas. Makanya di situ kalau dia maksudnya adalah makna terserang di atas jadi yani makna martabah kedudukan adalah iskal. Enggak jadi masalah. Cuma tetap mayam bagi buat oleh boleh ele mengucapkan itu. Ya, tapi buat orang awam, ya, karena keawaman mereka ini, kadang mereka pun juga nggak tahu. Ya terserah yang di atas apa yang ente maksud kita nggak perlu detailkan ente maksudnya tempat apa kedudukan nih jadi nggak bakal nggak bakal nyampe ke sana ya yeah. terus juga kalau dibilang yeah, Allah itu ada di atas sekarang gini yeah, kalau kita mau ambil gambaran yang gampang kalau kita mau nyampaikan maklumat ke orang suf so, bumi ini kan kita yakini bulat ya yeah, bundar yeah. kalau orang yang di atas sini atasnya ke atas sana tapi orang yang di kutub utara atasnya mana di sini jadi kalau bilang Allah itu ada di atas, di atas ini siapa? Di atas yang kutub selatan, apa kutub utara? Jadi ribut kan, bingung. Atasnya dia berarti bawahnya ini. Atasnya yang di sini berarti bawahnya yang di sini. Makanya di situ Allah jelas tidak membutuhkan tempat sama sekali. Adapun kalau pem, apa yang dibaca diucapkan oleh orang awam, kalau bisa kita ajarkan, kita ajarkan. Kalau enggak, biarin aja dulu selagi dia tidak meyakini tempat dan posisi tertentu Dan juga kalau seandainya ulama bilang Kalau dia meyakini tempat yang di atas Itu pun kekufurannya khilaf ya, Kufurnya khilaf Ada perbedaan pendapat antar ulama Jelas ya mutamat tidak dihukumkan kafir Oke, Ada lagi? Pikum. Bip Bip Iya ada orang Allah ada di mana? Kita bilang kesian Allahnya ente hilang, ambil dicariin. Ya. Allah tuh ada selalu bersama kita, ya, selalu bersama. Inna maakum enam ma'akuntum, taib di mana? Allah nggak butuh tempat. Ya. Allah nggak butuh tempat. Tapi di mana? Dibilang kalau di mana berarti butuh tempat kan? Allah nggak butuh tempat. Kalau jangan tanya di mana. Ya. Allah ada bersama kita. Selesai. Ya. Jadi kalau kalau kita ladenin, oh gini, akhirnya kita ikut mengiyakan Allah butuh tempat sebab dari pertanyaannya juga udah salah, kalau di mana artinya butuh tempat saya dengar Allah tidak membutuhkan tempat jadi pertanyaannya juga udah salah jelas ya ada lagi yang nanya tadi? saya mau nanya ini silahkan uh, tadi Abi bilang masalah uh, orang yang taklid kepada Al-Qur'an itu taklitnya sah ya, gitu. imannya sah begitu ya terus ya. kalau misalkan ada orang memahami Al-Qur'an secara zahir aja ar-Rahmanu ala ar dipahami Allah Ta'ala di atas Arsy ya Nah, itu pemahaman yang begitu apakah bisa dibilang taklid atau jahlul murakkab tuh. Gitu. Nah, ini, ya. ini perlu kita luruskan dulu nih, ya. Perlu kita luruskan dulu, biar nggak salah paham semua nih, takut salah paham semua nih. Ya, itu pendapat sebagian ulama. Yang bertaklid pendapat sebagian ulama bertaklid pada qot'i sah, bertaklit pada selain qot'i tidak sah. Ini pendapat sebagian ulama. lakin al-mu'tamad pendapat uh, mu'tamad pendapat kita ahlu sunnah jamaah kalau dia punya kemampuan ahli alatun nazar cuman tetap bertaklid itu sah tapi asy kalau dia nggak punya kemampuan ahli alatun nazar imannya sah dan tidak dihukumkan maksiat itu yang kita pakai Adapun tadi yang pendapat yang lima pendapat lainnya itu itu pendapat sebagian ulama pendapat yang syadzah bukan pendapat al muatamad al jumhur. Ya. Tapi, Adapun uh, jadi kita bilang kalau anti tanya bib berarti iman yang orang cuman lihat melihat al quran berarti imannya sah? Ya menurut mereka menurut kita enggak. Ya, menurut kita enggak, menurut kita harus bertaklid ya, kepada ulama yang mengerti tentang makna Quran sesungguhnya, ya. yang paham Al-Quran sesungguhnya, bukan belajar Quran dengan terjemah. Ya. Nah, makanya di situ kalau antum tanya, gimana iman mereka? Kalau mereka meyakini apa yang terdapat secara zahir Quran, tentunya ini adalah orang yang jahil, ya. orang yang bodoh. Kenapa? sebab gimana NT bisa hukumkan sesuatu yang terdapat pada Al-Qur'an kalau ini nggak takwilkan. Sebab banyak sesuatu butuh ditakwilkan. Makanya tadi Ustaz Nafiq bilang dalam mazhab Ahlus Sunnah ada dua mazhab, ada mazhab tafwid, ada mazhab takwil, ya. al salaf mazhab mereka tafwid. Al-khalaf mazhab mereka takwil, ya. Kapan sih muncul dua mazhab salaf wa khalaf ini? Munculnya ketika uh, abad ketiga, generasi ketiga. Ya. Generasi setelah tabi'ut tabi'in. Generasi pertama ta sahabah, generasi kedua tabi'in, generasi ketiga tabi'ut tabi'in. Setelahnya baru muncul nih. Sebab setelah generasi ketiga ini pada generasi keempat muncullah ahlul bid'ah. Ya. Muncul pemahaman-pemahaman yang menyimpang sehingga ulama melihat butuh ini kita takwilkan. Sebab kalau kita tetap berpegang pada tafwid, ya, Umat masyarakat bakal kebawa dengan penyimpangan pemahaman yang menyimpang ini, maka butuh ditakwilkan. Tapi ada sebagian orang-orang ya, nih yang memang sok tahu, bilang Al-Quran gak butuh takwilkan, haram mentakwilkan. Ya, sebab takwil ini ibaratnya akul kidib dan lain-lain. Ya, macam-macam dahulu pernah uh, Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, ya, ketika ada satu orang. Dari kalangan yang yang berbeda pendapat sama kita, kebetulan matanya tidak melihat. Eh, Allah eh, angkat penglihatan dia. Tapi ulamanya mereka orang nih, bilang nanya ke Sayyid Muhammad, Sayyid Muhammad Marokyuk takwil Qur'an Apa pendapatmu tentang takwil Qur'an? Sayyid Muhammad tahu maksud arahnya kemana yang pertanyaan. Eh, kalau yang nanya murid paham arahnya kemana. Tapi kalau nanya orang yang punya keyakinan gak ada takwil, berarti pengen nyerang. Hah? Dia bilang, apakah dalam Al-Quran ada takwil? Kala naam. Ya. Iya, ada takwil. Ya. Al-Quran ya, ada hal yang perlu ditakwilkan biar kita paham makna sesungguhnya. Dia bilang, kalau anak mafi takwil fil Al-Quran. Ya. Al-Quran boleh ditakwilkan. Ya. Al-Quran itu jelas tidak boleh ditakwilkan. Sebab Al-Quran kot'i dari kalam Allah, takwil dari makhluk. Ya. Mana mungkin makhluk bisa memahami makna Allah sesungguhnya. Ya. Maka Syekh Muhammad Maliki bilang, oh kalau begitu anak ucapin bela sama ente. Ya. Ane melihat ente. tuh terang kasihan lihat ente. kenapa ya Syed Muhammad? Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, Mangkana fi hadhil fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Oh, oh kata. tunggu dulu Syekh Muhammad Mari, Kalau ini ada takwilnya. Nah, ada takwilnya sekarang. Tadi dia bilang tidak ada takwil sama sekali. Sekarang ada takwil. Artinya hadirin orang yang beranggapan oh, kurang Al Quran boleh ta'wilkan. kan? al alal hawa, hawa nafsu. Kalau dia mau insaf dengan akal, dia bakal meyakini adanya takwil. Jelas ya. Eh? Sip. Allah taala alam bishawab. Allah Al Fatihul Kubul. Semua hadrat Nabi Muhammadin. Sallallahu alaihi wa al-Fatiha Syaitan Arrahmani rahim mani kayumidin ya kana muduwa ya kana istayna ahdina shirotal mustaqim shirotal ladhin an'amta 'alaihim Rabbana taqabbal minna innaka antas-sami'ul 'alim tub 'alaina innaka tawwabur rahim do'a biha subhanakallahumma tahiyyatun bi salam wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin